Mulailah perjalanan dengan kemangi, ramuan super yang bukan hanya untuk pesto. Penuh dengan rasa dan kaya akan manfaat kesehatan, kemangi adalah daun kecil dengan kekuatan luar biasa. Dari membumbui spageti hingga menenangkan perut, meningkatkan kesehatan jantung, dan bahkan menjaga pikiran tetap tajam, kemangi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia herbal. Mari kita mengungkap rahasia keajaiban hijau ini dan bagaimana ia mengubah tidak hanya masakan, tetapi juga kesehatan kita dengan cara yang menakjubkan. Mari kita lihat 15 manfaat kesehatan utama dari kemangi. Nomor 1. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Kemangi dapat membantu meredakan sakit perut, mengurangi gangguan pencernaan, dan meredakan perut kembung. Sifat antiinflamasinya juga bermanfaat dalam mengatasi berbagai masalah pencernaan. Nomor 2. Membantu penyakit pernafasan. Kemangi sering digunakan untuk mengobati kondisi pernafasan seperti asma, bronkitis, dan pilek. Ia memiliki sifat ekspektoran yang membantu mengeluarkan dahak dan mengurangi kemacetan. Di nomor 3, meningkatkan kesehatan jantung. Kemangi mengandung magnesium dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Sifat antiinflamasi dan antioksidannya juga berkontribusi terhadap kesehatan jantung secara keseluruhan. Nomor 4. Meningkatkan kesehatan kulit. Karena sifat antibakteri dan antiinflamasinya, kemangi bermanfaat dalam mengatasi masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan psoriasis. Dapat membantu mengurangi peradangan dan melawan bakteri penyebab masalah kulit. Di nomor 5, membantu penanganan diabetes. Kemangi dapat membantu mengatur kadar gula darah, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Ini membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, sehingga mencegah lonjakan tiba-tiba. Di nomor 6, mendukung sistem kekebalan tubuh. Konsumsi kemangi secara teratur dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemangi telah terbukti memiliki sifat anti jamur dan antivirus, sehingga efektif melawan infeksi jamur dan virus tertentu. Di nomor 7, membantu mencegah kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fitokimia yang ada dalam kemangi, seperti eugenol, dapat memiliki sifat anti kanker. Mereka dapat membantu mencegah jenis kanker tertentu dengan menetralkan radikal bebas berbahaya. Di nomor 8, meningkatkan kesehatan mulut. Sifat antibakteri kemangi efektif melawan bakteri berbahaya di mulut, sehingga mencegah masalah gigi seperti kerusakan gigi, plak, dan bau mulut. Di nomor 9, meningkatkan kesehatan liver. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemangi dapat membantu melindungi hati, organ penting yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan metabolisme. Antioksidan dalam kemangi dapat membantu mencegah penumpukan lemak di hati dan mendukung fungsinya secara keseluruhan. Di nomor 10, membantu meredakan sakit. Kemangi bertindak sebagai pereda nyeri alami karena sifat antiinflamasinya. Dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit akibat sakit kepala, nyeri otot, atau kondisi peradangan. Di nomor 11, meningkatkan kesehatan mata. Kaya akan vitamin A, kemangi bermanfaat untuk kesehatan mata. Ini membantu dalam mencegah masalah terkait penglihatan dan stres oksidatif pada mata. Di nomor 12, meningkatkan kesehatan tulang. Kemangi mengandung banyak vitamin K, yang penting untuk kesehatan tulang. Konsumsi kemangi secara teratur dapat memperkuat tulang dan membantu mencegah osteoporosis. Di nomor 13, meningkatkan kesehatan ginjal. Kemangi mungkin memiliki efek diuretik, yang dapat membantu mengeluarkan racun dari ginjal dan meningkatkan fungsi ginjal. Di nomor 14, meningkatkan kesehatan kognitif.
Konsumsi kemangi secara teratur mungkin memiliki efek menguntungkan pada fungsi kognitif, seperti memori dan konsentrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemangi dapat memberikan dampak positif pada suasana hati dan kesejahteraan mental, berpotensi membantu mengatasi gejala depresi dan kecemasan. Kemangi dikenal dengan sifat adaptogeniknya, yang berarti dapat membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan menormalkan proses tubuh. Hal ini sering digunakan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kejernihan mental. Dan yang terakhir, di nomor 15. Membantu menurunkan demam. Dalam pengobatan tradisional, kemangi digunakan karena khasiatnya yang dapat menurunkan demam. Ini dianggap sebagai obat alami untuk menurunkan demam, terutama bila dikombinasikan dengan bahan lain seperti jahe dan madu. Ramuan ini mendorong kita untuk memandang kebun dan dapur kita bukan hanya sebagai sumber makanan, namun juga sebagai sumber penyembuhan dan kesehatan. Jadi, mari kita nikmati keajaiban kemangi, menambahkan sejumput kesehatan ke dalam hidup kita, daun demi daun. Dalam dunia kesehatan, terkadang daun terkecil dapat membawa perubahan paling signifikan, menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.